Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia Jek TV. Berjumpa lagi tentunya bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Dan pemirsa, pada episode malam hari ini kita akan membahas terkait dengan apa nih Ustaz? Terkait tentang jangan pernah takut akan rezeki. Jangan pernah takut akan rezeki. Nah, ini kita sudah bersama dengan Ustaz Kusnadi. Dan tentunya kita kalau membahas terkait dengan rezeki nih Ustaz ya, kadang masih banyak juga orang-orang yang tidak memahami konsep rezeki itu sendiri, datangnya seperti apa, dan juga kadang banyak mengkhawatirkan terhadap rezeki. Oh, takut besok nggak bisa makan atau seperti apa nih? Mungkin bisa penjelasan langsung dari Ustaz Kusnadi. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Pemirsa setia Jek TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang terkait masalah rezeki. Kalau berbicara tentang rezeki, rezeki itu terbagi menjadi dua. Ada rezeki yang sifatnya mutlak, ada rezeki yang sifatnya melalui ikhtiar. Rezeki yang sifatnya mutlak adalah rezeki tersebut bang kita dapatkan tanpa adanya usaha, pasti rezeki itu akan datang juga kepada kita. Itulah rezeki yang mutlak, tanpa kita bekerja, tanpa kita harus berusaha, keluar rumah, banting tulang, keluar keringat, rezeki itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Contoh, semisalnya kita lagi duduk-duduk santai di rumah sambil nyeruput kopi, sambil nonton TV, tahu-tahu ada tetangga nganter gorengan ke rumah. Tanpa kita sadari ya, padahal kita tidak ada meminta, kita tidak ada berharap, tapi tahu-tahu sedang santai, bahkan kita tidak menduga bahwanya nanti akan mendapatkan pisang goreng. Nah, itulah yang dinamakan rezeki yang sifatnya mutlak. Nah, ini rezeki yang sifatnya mutlak akan datang bagaimanapun. Bahkan bang, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, sekalipun kita menghindari rezeki itu, pasti rezeki itu akan datang juga kepada kita. Itu yang namanya rezeki mutlak. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya rezeki yang melalui ikhtiar kita. Melalui proses usaha, bekerja dulu baru mendapatkan rezeki. Semisal kita ingin mendapatkan gaji yang tinggi, mungkinnya kita kejar pendidikan yang tinggi juga, seperti kuliah S1, ingin lagi dapat gaji yang tinggi lagi, naik pangkat lagi, kejar lagi S2, seperti itu. Tentu diiringi dengan ikhtiar, usaha. Seperti itu. Nah Ustaz, kalau kita bicara tentang rezeki ya Ustaz ya, ini kadang menjadi problematika kehidupan Ustaz, tentunya apalagi di zaman sekarang ya Ustaz ya, banyak yang meragukan rezeki gitu ya, banyak yang takut tidak kebagian rezeki Ustaz. Ini kalau menurut pandangan Ustaz sendiri itu seperti apa menyikapinya Ustaz? Ya betul sekali ya Abang Hardi, banyak kadang kita ini nggak yakin besok ini dapat rezeki lagi atau enggak. Betul. Masih bisa makan lagi atau enggak. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, sudah memberikan jaminan kepada hambanya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi setiap kita yang berada, yang hidup, yang berjalan di atas dunia ini bang, yang tinggal di bumi ini, sudah Allah jamin rizkinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui diamnya seorang hamba, persembunyiannya rizki itu. Nah, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut seperti itu. Jadi kadang kita merasa bahwasannya kita itu takut tidak mendapatkan rizki, besok akan dapat rizki atau tidak lagi. Nah, itulah tadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tinggal di atas dunia ini, di bumi ini, kita mau mencari, kita mau bekerja, maka insyaallah semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya, apalagi kalau ini Ustaz ya, untuk anak-anak yang muda, masih lajang, masih bujangan, takut rezeki ini Ustaz, mau menikah tapi takut rezekinya tidak cukup. Nah, ini kalau menyikapinya seperti apa Ustaz? Anak-anak muda yang kepingin untuk beribadah, meninggalkan sesuatu yang haram misalnya, sangat baik sekali niatnya, yaitu kan kepingin ya nikah. Ya, menikah itu adalah ibadah, menyempurnakan separuh daripada agama kita. Itu. Jadi
terkait tentang anak-anak muda yang sudah siap untuk menikah, menikahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kau mampu untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan dan juga dapat menjaga kemaluan, menjaga syahwat kita. Jadi terkait tentang rezeki, nah ini bang, kesalahan ini bang, kadang kita ada seorang ibu mertua itu ketika kepingin menerima menantu, pertama kali kita datang ke rumahnya itu pasti ditanya itu kerjanya apa. Ya. Nah seperti itu. Nah sudah dapat kerja atau belum, berapa penghasilan satu bulan. Nah padahal nanti setelah menikah itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah seperti itu. Walaupun kita belum mempunyai kerja yang tetap seperti itu, tapi setelah menikah nanti kita asalkan kita mau bekerja, bang. Allah akan mudahkan kita dalam mencari rezeki. Asalkan tadi menikah niat memang karena Allah, mau bekerja niat untuk menghidupkan istri, niat karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke, jadi niatnya dulu harus dibenarkan ya Ustadz ya. Nikah ini bukan cuma karena istilahnya ngikut-ngikut teman gitu. Ah, betul, itulah. Di sosial media kawan-kawan sudah banyak yang menikah, menyebar undangan. Tapi niatnya diluruskan dulu, ketika niatnya menikah karena untuk beribadah kepada Allah, insya Allah rezeki itu tadi pun akan mengikuti gitu ya Ustaz ya. Nah ini menarik. Dan juga nanti kita akan lanjutkan juga nih Ustaz, seperti apa sih tips agar rezeki itu mudah untuk diraih oleh seseorang gitu ya Ustaz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Lensa Kalbu. Nah ini kita berbicara lagi terkait dengan rezeki ya Ustaz ya. Tadi emang sudah disampaikan bahwasanya rezeki itu memang sudah pasti ada ya untuk setiap makhluk. Bahkan bukan cuma manusia saja Ustaz, hewan, tumbuhan pun juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah tadi kalau bicara tentang rezeki Ustaz, ada nggak tips-tips khusus agar seseorang itu bisa mudah mendapatkan rezekinya Ustaz? Dosa. Agar mudah bagi kita seorang hamba dalam mencari rezeki, tentunya ada amalan-amalan pengantar rezeki. Lalu apa saja amalan-amalan pengantar rezeki? Salah satunya itu adalah yang pertama kali itu perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya. Itulah yang dinamakan dengan takwa, bang. Nah, itu takwa. Makanya ada ayat 1000 dinar itu yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi seorang hamba yang memang benar-benar mau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak ia sangka-sangka. Itu takwa. Perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala dulu. Diseringi dengan ikhtiar, tentu kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Banyak kesalahan sekarang ini bang, berapa banyak manusia yang memang dia ikhtiar dalam mencari rezeki. Dia bekerja, dia banting tulang, keluar keringat, tetapi ketika dia bekerja dalam mencari rezeki, dia lupakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Berapa banyak orang yang dalam mencari rezeki, tetapi ketika dia mencari rezeki, ketika panggilan salat, tak kunjung ia salat, lalai dia salat. Nah, seperti itu. Jadi terlalu mementingkan urusan dunia, Ustaz ya. Harusnya kita mencari rezeki itu harus menyertakan Allah di setiap ikhtiar kita yang kita laksanakan, Ustaz ya. Pantas nih Ustaz, untuk seorang muslim atau muslimah ya, untuk mencari rezeki itu sebaiknya seperti apa Ustaz? Masih terkait tentang tips ya nih. Tips untuk mencari rezeki. Yeah. Nah, kemudian amalan yang kedua, diiringi dengan ikhtiar itu, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bang.
Perbanyak istighfar. Orang yang istighfar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipermudah di setiap segala urusan, termasuk dalam kesusahan dalam mencari rezeki. Okay. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah katakan Allah akan permudah bagi orang yang sering istighfar itu segala urusannya, termasuk dalam kategori kesulitan dalam mencari rezeki itu tadi. Okay. Nah, kemudian setelah istighfar kita perbanyak lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir inilah yang nantinya akan membimbing diri kita, akan selalu mengingatkan kepada kita ketika kita ikhtiar dalam mencari rezeki. Ketika panggilan azan, nah zikir itulah tadi yang akan membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini Ustaz, kalau bicara soal rezeki ya Ustaz ya. Ini mungkin pemirsa di rumah, apalagi anak-anak muda nih Ustaz ya. Itu kadang melihat rezeki itu hanya sekedar dari harta, keuangan. Nah, hilang ya Ustaz. Kadang kan mungkin bisa dijelaskan juga Ustaz, rezeki yang dimaksud itu bukan hanya sekedar uang saja Ustaz ya. Itu kan banyak halnya Ustaz ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan pemirsa. Nah, ibaratkan ada orang kaya raya, punya rumah yang bertingkat, kendaraan yang berderet, kan semuanya ada, uangnya banyak, jabatannya tinggi, di meja makan itu bang lengkap makanannya ya, bahasanya seperti itu, ada lobster, ada ya, daging, benar, ada ayam, semuanya lengkap di situ. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa menikmati itu semua. Kenapa? Karena mereka punya penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja hidupnya, yang sederhana, makan cuma pakai sambal, mungkin ikan teri atau ikan masin, ya, seadanya ia makan. Tapi begitu lahapnya dia dalam menikmati makanan itu, menikmati hidangan itu, itulah yang dinamakan rezeki yang paling mahal. Rezeki yang paling mahal itu bukannya harta, bukan, tetapi kesehatan. Percuma kita punya harta yang banyak, duit yang banyak, tetapi badan kita tidak sehat, betul, sakit. Betul. Nah, itu. Rezeki itu ketika kita sudah menikmati sesuatu, walaupun sesuatu hal yang sederhana misalnya, tapi kita menikmatinya, kita syukuri. Nah, itu juga termasuk rezeki. Misalnya yang menarik ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di program Lensa Kalbu. Nah, ini kita kembali lagi nih Ustaz ya, di segmen akhir kita masih membahas terkait dengan rezeki ya Ustaz ya. Memang kalau masalah rezeki ini kita tidak ada yang tahu ya Ustaz ya. Itu adalah hal yang istilahnya sama kayak jodoh nih Ustaz ya. Kita dapatkan juga tidak mudah gitu kan. Tapi kalau bicara soal rezeki nih Ustaz, kan ada rezeki yang halal, rezeki yang halalan thayyiban. Nah, itu tuh maksudnya seperti apa Ustaz? Terkait rezeki yang halal dan thayyiban. Nah, itulah Bang yang membedakan antara rezeki orang Islam dengan rezeki orang kafir. Nah, kita hidup di dunia ini, baik dia orang Islam maupun dia orang kafir, semuanya pasti Allah datangkan rezeki. Itulah Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bukan hanya orang Islam saja yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir pun apapun itu agamanya, kalau dia tinggal di atas bumi Allah ini, pasti Allah akan datangkan rezeki baginya. Nah, terkait rezeki yang halal dan thayyiban, itu adalah rezeki yang tidak hanya halal tetapi juga thayyibah. Misal daging kambing. Daging kambing itu kan halal bagi kita umat Islam. Tapi ketika ada orang Islam yang punya darah tinggi, ketika dia mau makan daging kambing tersebut, ketika makan daging kambing tersebut buat dia sakit, maka tak baik bagi dia, maka tak boleh juga makannya. Nah, seperti itu. Jadi rezeki yang boleh dimakan oleh orang Islam itu bukannya halal saja, tetapi thayyiban juga. Halal, baik. Nah, seperti itu. Jadi halal juga lagi baik untuk jasmani kita seperti itu. Nah, ini Ustaz, kalau misal dalam keadaan terdesak nih Ustaz ya, apalagi di zaman sekarang banyak sekali nih ya, kita nggak berbicara tabu lah Ustaz ya, banyak sekali
perjudian online zaman sekarang, Ustaz ya. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah gitu ya, Ustaz, susah nih dapat rezeki, dapat pekerjaan yang baik gitu. Jadi ya dihadapkan dengan oh ya udah mending main judi online aja gitu, Ustaz. Nah, ini pandangan Ustaz seperti apa? Nah, itu alasan terdesak itu, Bang, tidak bisa dijadikan dalil untuk kita untuk mendapatkan rezeki atau mencari rezeki yang haram. Ya. Nah, seperti ya. Itu. Kita ini umat Islam memang kata Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan ikhtiar. Kalau kita memang sudah bekerja, sudah kita lakukan ikhtiar walaupun dalam keadaan terdesak, maka insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Nah, seperti itu. Rizki ini kan, Bang, sesuatu hal yang sudah ditakdirkan pada kita. Di Lauhil Mahfuz sudah ada catatan itu. Rizki kita, jodoh kita, maut kita. Makanya takdir itu terbagi menjadi dua, Bang. Ada takdir yang sifatnya mu'allak, takdir yang bisa dirubah. Ada lagi takdir yang bersifatnya mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang sifatnya mu'allak, contohnya seperti kekayaan, kepintaran, termasuklah rezeki tadi. Ketika kita lagi susah, seperti apapun susah kita, ketika kita ingin senang, kita ingin mendapatkan rezeki, kepingin jadi orang yang punya rezeki, kerja. Bisa dirubah. Nah, seperti itu. Ada lagi takdir yang mubram, itulah takdir yang tidak bisa dirubah, memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Seperti matahari terbit dari sebelah timur ke barat, bumi mengelilingi matahari. Nah, seperti itu. Maka seharusnya umat Islam, kita sebagai seorang Islam, seperti apapun kondisi kita dalam mencari rezeki, kesulitan apapun itu, pasti di balik kesulitan itu pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah juga, kalau ngomongin rezeki gitu ya, walaupun kita dalam keadaan terdesak gitu ya, mintanya ke Allah gitu ya, Ustaz, ya. Jangan malah larinya ke judi-judi online ya, Ustaz, ya. Mudah-mudahan juga pemirsa yang ada di rumah setidaknya ya bisa lah ya mengambil atau memetik hikmah dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, mungkin terakhir ada closing statementnya dari Ustaz Kusnadi, kita persilakan. Baik, pemirsa setia Jek TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang Islam, orang yang menganut agama Islam, orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan risau dengan rezeki kita. Kenapa? Kaifana khaful faqra wa nahnu ibadul ghina. Kenapa kita takut miskin sedangkan kita dari hamba Tuhan yang maha kaya? Jadi ketika kita mencari rezeki, selain dengan ikhtiar, tawakal kepada Allah, kemudian diiringi dengan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa takwa kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam mencari rezeki tapi melupakan sang pemberi rezeki. Nah, seperti itu. Benar-benar. Itu tuh closing statement yang bagus tuh, Ustaz. Ya, kalau mencari rezeki jangan sampai melupakan sang pemberi rezeki ya. Ini kadang yang menjadi salah kaprah orang-orang ya, Ustaz ya, apalagi anak-anak muda nih. Kadang dia mengkhawatirkan rezeki gitu, Ustaz. Kadang kita nih, apalagi anak muda nih yang ingin menikah gitu, nah, tadi Ustaz Allah, ya. Yang punya niat baik untuk menikah gitu, tapi menunda-nunda pernikahannya nih, Ustaz, lantaran itu tadi salah satunya karena rezekinya yang belum cukup gitu ya, karena pendapatan dari pekerjaannya juga belum stabil gitu, Ustaz ya. Nih, kalau kita bicara tentang rezeki tadi, kata Ustaz, jangan khawatir terhadap rezeki, insya Allah pasti ada jalan keluarnya itu. Yang penting kita niatnya baik dan juga ikhtiar juga. Betul. Tadi Ustaz, yang luar biasa harusnya kita jalankan dengan baik, dengan jalan lurus lah, Ustaz ya, jangan melenceng-lenceng, apalagi jangan mengambil jalan tikus lah istilahnya tadi, ngambil atuhi apa? Peraturan yang ada. Jadi seperti itulah pemirsa, perbincangan kita terkait dengan rezeki yang pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kita. Terima kasih Ustaz sudah memberikan ilmunya nih, Ustaz, ya. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.